Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa BTV yang saya hormati, rahimakumullah, kita kembali kepada acara kita Cahaya Al-Quran. Kali ini kita akan berkisah bagaimana Allah bercerita tentang Adam alaihi salam. Allah berfirman di dalam ayat 36 surah Al-Baqarah. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berkisah ketika Adam alaihi salam bertempat di surga, beliau mendapatkan aneka macam kenikmatan. Ini menjadikan iblis semakin iri, semakin sakit hati. Maka iblis berusaha untuk mencelakakan Adam alaihi salam dengan tipu daya. Maka Allah sampaikan di sini, fa'azzalahuma syaitana anha. Allah menyesatkan, iblis menggelincirkan keduanya. Yang dimaksud keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Digelincirkan sehingga tidak hanya mendekati pohon yang Allah melarang untuk mendekatinya, bahkan memetik dan konon memakan buah itu. Maka karena Adam dan Hawa dianggap telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah berfirman, wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun, kamu keluar dari surga, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian kalian. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian tempat tinggal di muka bumi dan tempat bersenang-senang sampai batas waktu yang ditentukan. Kedua nenek moyang manusia ini divonis bersalah karena ketika Allah melarang kepada kedua beliau, la taqrab hadhihi sajarah, kalian berdua jangan mendekati pohon ini, tapi kedua beliau tidak hanya mendekat, bahkan memetik dan memakan buahnya. Karena dilarang, kedua beliau tetap saja mengerjakan, maka divonis salah. Maka sampai sekarang, jikalau Allah melarang sesuatu kepada kita, Allah mengharamkan kepada kita untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi kita ngengkel, tapi kita tetap melakukan perbuatan itu, maka divonis bersalah, divonis sebagai hamba yang berdosa. Tapi Allah kemudian berkisah, fatallaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Adam mengucapkan kalimat
Adam menemukan sebuah kalimat, Adam diajarkan sebuah kalimat dari Tuhannya, yang kalimat itu bernada kalimat pertaubatan. Allah ilhamkan kepada Adam untuk mengucapkan kalimat sebagai bentuk pertaubatan, sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk pengakuan rasa bersalah karena Adam telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Adam mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak menyayangi kami, Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Adam melakukan kesalahan, tapi Adam mengaku telah melakukan kesalahan. Adam mengaku telah zalim kepada dirinya sendiri. Adam tidak menyalahkan pihak manapun. Adam kemudian merasa berkebutuhan terhadap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikisahkan Allah kemudian mengampuni dosa-dosa Adam. Jikalau ini kita perbandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Iblis diperintahkan oleh Allah agar bersujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Iblis enggan karena iblis menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk orang-orang yang kafir. Iblis salah. Iblis diperintah oleh Allah, iblis tidak menunaikan perintah itu. Iblis merasa sombong karena diperintahkan kepada bersujud kepada pihak yang oleh iblis dianggap rendah, dianggap remeh, sehingga karena melihat materi perintah tapi tidak melihat siapa yang memerintahkan, maka iblis lebih memilih bersikap tidak menunaikan perintah itu daripada menunaikan perintah itu. Iblis divonis bersalah. Tapi kemudian yang dilakukan iblis bagaimana? Iblis tidak merasa bersalah. Iblis tetap merasa memang tidak pantas sujud kepada Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dibandingkan dia. Sehingga tidak ada kata-kata penyesalan. Tidak ada kata-kata pertaubatan. Dia tidak merasa butuh untuk minta ampun kepada Allah, tapi dia justru bangkit kesombongannya, bangkit rasa irinya, sehingga vonis bersalah yang diberikan oleh Allah justru semakin menjadikan dia sakit hati dan iri, yang akhirnya dia lampiaskan dengan berusaha mencelakakan Adam dan Hawa. Jikalau kita mengambil pelajaran dari sini, maka sebetulnya seorang hamba yang bersalah adalah hal yang wajar. Jikalau ada orang yang melakukan dosa adalah wajar. Bukankah ada sebuah dalil kullu bani adama khata'un? Setiap anak turun Adam pasti melakukan kesalahan.
sumial insanu insanan likasrati nisyanihi, disebut manusia itu sebagai insan karena banyaknya lupa pada manusia itu. Oleh sebab itu kita bisa menangkap sebuah kesimpulan bahwa memang Allah menciptakan manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan, cenderung melakukan dosa, dan wajar jika kadang-kadang dia lupa dan melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah turunkan. Maka yang diminta oleh Allah adalah minta ampun. Yang diminta oleh Allah adalah bertaubat. Yang diminta oleh Allah adalah menyesal. Sementara kesalahan yang dilakukan manusia dianggap hal yang wajar, dianggap hal yang manusiawi, dianggap hal yang masih dalam batas-batas bisa dimaklumi. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tapi Allah meminta kepada hamba-hambanya yang bersalah, hamba-hambanya yang berdosa, supaya dia menyesal, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa. Sebab jikalau untuk menjadi baik harus tidak pernah salah, harus tidak pernah berdosa, maka tidak ada seorang pun yang pantas disebut sebagai orang yang baik. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah memasukkan orang-orang yang berdosa ke neraka. Sebab manakala setiap orang yang berdosa dimasukkan ke neraka, maka setiap orang pasti akan masuk neraka. Tapi yang dimasukkan ke neraka oleh Allah adalah hamba-hambanya yang berdosa, tapi dia tidak mau meminta ampun. Hamba-hambanya yang berdosa tidak mau meminta maaf. Hamba-hambanya yang berdosa tidak merasa butuh ampunan dan permaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang luar biasa. Ini adalah hukum yang Allah turunkan. Apa yang diberlakukan Allah kepada iblis, diberlakukan pula oleh Allah kepada kita. Siapapun yang diperintah Allah tidak menunaikan, maka dia divonis sebagai hamba yang bersalah. Apa yang diperlakukan oleh Allah kepada Adam, juga diperlakukan oleh Allah kepada kita. Siapapun yang dilarang, tapi dia tetap ngengkel melakukan apa yang dilarang itu, dia akan divonis sebagai hamba yang berdosa. Dan ketentuan yang Allah turunkan ini berlaku sampai akhir zaman. Siapapun yang bersalah, kemudian dia minta ampun, dia minta maaf, dia melakukan pertaubatan, dia menyesal, dia berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa, maka pasti dia akan mendapati Allah sebagai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, akan mengampuni berapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Ampunan dari Allah lebih banyak, lebih luas, dan lebih besar dibandingkan dosa manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang punya kekuatan dan punya keinginan
untuk senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan minta maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.